Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi Anda yang ingin membuat PY untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual, silahkan simak cara membuat PY berikut ini. Bahan-bahannya, saya menggunakan santan yang sedang kentalnya, tepung tapioka, tepung beras, kacang, telur, kemiri, kencur, dan bawang putih. Lalu ada bumbu halus, garam, chicken powder, dan ketumbar. Lalu ada air kapur sirih untuk merenyahkan. Dan ada daun jeruk. Sebelum diiris daun jeruknya, dibuang dulu tulangnya. Lalu kacangnya, sebelum digunakan dipotong-potong dulu, lalu disangrai atau di oven. Kacangnya dipotong-potong dulu ya, supaya cantik nanti kelihatannya. Nah, ini seperti ini. Daun jeruk, tulangnya dibuang dulu ya, supaya harumnya nanti keluar. Kemudian diiris-iris tipis. Campurkan tepung tapioka, tepung beras, bumbu-bumbu halus, lalu diaduk-aduk. Masukkan santan sedikit-sedikit. Aduk kembali. Kalau mau pakai santan yang sangat kental, seperti kara, tambahkan lagi air ya. Misalnya, karanya 400 cc, tambahkan air 100 cc. Tambahkan 2 sendok makan air kapur sirih supaya garing, renyah, dan kriuk. Tambahkan telur. Bumbu yang sudah dihaluskan. Kemiri, bawang putih, sama kencur. Lalu diaduk sampai benar-benar rata. Lalu tambahkan irisan daun jeruk. Goreng dengan minyak yang banyak sampai matang. Apinya jangan terlalu besar ya.
Pembuatannya tidak rumit ya. Makanya kalau dijual harganya sama sekali tidak mahal. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat.